kami yang akan dilakukan sehingga acara ini tidak ada sebarang masalah untuk membuat pencerahan dengan input placing di sebelah kanan. Sekali kawan, Asyari lepas dia. Itu kau sudah terkena untuk Asyari. Dan yang kedua, gol kedua. Dapat terimakan. Jaga gol pasukan. Bola itu betul ke tempat yang baik untuk mereka melakukan hantaran. Sebenarnya mereka terutama yang Chanturu harus membawa bola masuk dengan berkonsentrasi dengan situasi satu lawan satu untuk memberikan kanan. Sekali lagi kita akan itu yang saya katakan break attack yang begitu cantik untuk memecah barisan pertahanan mereka takat ini. Peluang untuk pasukan Terengganu Asyari. Asyari Samsudin pemain Kebaski yang beliau perolehi dalam situasi ini. Asyari Samsudin melaksanakan dengan berbeda-beda. Kaki kiri beliau membuat pertahanan yang cepat. Dan sekaligus dengan ruangnya sedikit disapai yang melepaskan kepada Asyari dewasa. Melakukan kiri ke sembilan. Hadi Yahya. Gol yang pertama dan sekaligus memberikan terlalu banyak kelebihan kepada pasukan Terengganu sekali. Ya. Dari Asyari Samsudin, gol pertama perlawanan minit ke-35. Sedang bagaimana setuan tamu yang gemas mencari ruang dan seterusnya melepaskan satu rembatan lincung yang agak sukar untuk Saiful Amal menepis. Lihat bagaimana. Asyari, onside. Asyari Samsudin, goes another. This time, it means Johor have got a reason to get a little bit nervous. It's a lovely finish from Asyari. He's got Asyari to his left. Manu carries in. Manu Tamas Asyari. Asyari Shamsudin. Goal! Asyari Shamsudin. It's Kyle Lanois. Red reflection. There's maybe no deflection, but it was straight at the keeper.